bisa nih besok itu pas acara kita sambil ini nyatetin nomor-nomor kontak. boleh. Iya, ya paling enggak kan ini sih apa ya buat betul. Nanti suatu ketika datang ke sini. Iya betul. Ya, gitu kan. Buat referensi ya. Referensi betul. Ya asiknya berjaring kan kayak gitu. Betul ya. Betul. Semakin luas ya. Wawasannya tambah luas ya. Seneng tuh. Apanya? Ini nanti akan hadir lah. Aman belajar anak. Ini kan 12 ya, berarti tinggal sekitar 11 hari lagi ya. Iya. Persiapannya sejauh ini gimana, Kak? Kalau progresnya sih alhamdulillah sudah siap ya. Iya. Iya masih sudah koordinasi sama Iya. Kita selalu ini sih, selalu komunikasi sih gitu ya. Lanjut ya. Ya tinggal pelaksanaannya aja berarti ini. Tinggal pelaksanaan. Dan tambah donasi gitu ya. Ya amin. Iya, ini semoga segera ada donasi yang masuk. Oke, para donatur ya. Iya. Yeah. Iya, ya, daripada dibuang-buang 30 juta. 35 juta. Punya siapa? Ada. Ada lah. Iya. Ramai viral. Itu harusnya tuh masuk tuh ke KTBA tuh. Iya. Iya, betul. Iya, udah jelas terarah. Daripada di itu kan. Iya. Amin. Ya ini para donatur ya. Kalau misalkan ikut mensupport acara ini sebenarnya menginvestasikan masa depan. Iya, iya. Betul. Apalagi buat anak-anak kita ya. Kembali ke anak-anak juga. Iya, nasib sebuah bangsa itu tidak ditentukan oleh nasib kita itu tidak ditentukan oleh tangan kita sendiri sebenarnya, tapi bareng-bareng. Betul. Itu. Iya. Keren. Kuat gitu ya. Iya. Kuat ya. Silakan dicatat. Catat. Nah, ini ngomongin soal catat berarti nanti ke apa ya siswa ini apa yang ikut taman ini apa yang perlu dibawa nanti di hari H? Tidak ada yang perlu dibawa sih sebenarnya. Oh, ada beberapa ya. Itu yang ada yang dari taman semesta atau inkubasi itu mungkin bawa barang-barang bekas, mungkin seperti kardus. Jadi kayak recycle gitu. Recycle. Nanti akan bikin diorama. Spill-nya seperti itu. Spill-nya. Diorama tapi dari barang-barang bekas yang ada di sekitar situ. Aku mau ikut kelasnya. Ya. Oh, kalau ada putra-putri silakan diikut sertakan. Mumpung hari Minggu kan? Iya. Oh iya. Hari Minggu tuh. Iya, buat anak-anak yang ada di sekitar Kota Pekalongan silakan. Boleh. Mungkin bisa langsung daftar untuk ikutan event kita nanti tanggal 23 Juli. Bersama KTBA dengan tema digital kreator dan wirausaha. Yang pasti keren-keren narasumbernya dan enggak akan kecewa. Iya, pasti. Bermanfaat yakin. Banget. Iya, itu enggak bakalan kecewa banget. Apalagi ada Ozi. Iya. Ya kan pas hari Minggu daripada ikut ayah ke kota. Nah, Delman sudah jarang. Delman udah enggak ada Delman. Yang mendingan. Iya. Mendingan enggak sampai 5. Adanya ojek online. Ojek online sekarang. Iya. Sekarang trennya sepeda listrik. Oh iya, sepeda listrik itu. Betul sih. Teman kita sudah ada satu ya yang pasti dapat subsidi itu. Subsidi apa ngecas? Iya. Kan ada itu disiapkan dana subsidi. Berupa kabel charger ya. Iya. Aduh, itu ya luar biasa nih, keren. Oke deh, nah ini sebelum kita akhiri obrolan malam hari ini ya, untuk apa namanya KTBA sendiri dengan menggelar eventnya seperti ini, apa sih yang ingin diharapkan atau mungkin cita-citanya seperti apa dengan adanya event rutin kayak taman, 17 taman loh ini banyak banget loh. Nah gimana nih, Kak Snur coba. Oke, tujuannya itu kita memberi pembelajaran yang menyenangkan dengan cara yang berbeda, Kak. Iya, kalau biasanya kan belajar itu hanya di kelas. Kita ini kumpul kan, di mana kita ketemu anak dari TK sampai mahasiswa, ketemu semua kan, bisa berjejaring di situ, itu luar biasa sekali. Iya. Itu, Kak Is mungkin ingin nambahin? Iya. Jadi ya seperti itu. Untuk belajar yang lebih menyenangkan, jadi anak itu nggak terasa. Oh ternyata saya di sini punya dapat ilmu. Selain dapat teman banyak ya. Jadi nggak terasa, disitulah kita belajar gitu. Malah justru itulah lebih mengena.
nanti kedepannya aku pernah seperti ini loh, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Iya sih. Okay. Kevin gimana nih? Kalau dari saya sih, karena itu kan teori 20%, 80%-nya prakteknya. Jadi, dan dengan materi yang memang dari sekolah pun itu tidak ada. Jadi memang benar-benar mereka punya pengalaman lain dari akademik ya. Ya itu. Jadi memang benar-benar biar dengan cara yang berbeda itu ya salah satunya itu. Nah itu. Jadi sangat rugi kalau misalkan ada. Iya. Rugi banget. Itu. Kita tidak dapat dari sekolah ya. Iya. Tidak ada. Iya, sekolah. Hanya ada di KTBA. KTBA. Oke. KTBA. Betul. Itu jadi kalau misalkan di iklan ya. Kata siapa? KTBA. Ya sponsor, sponsor. Ayo masuk, masuk, masuk. Ayo Pak Haji, masuk Pak Haji. Iya, Pak Haji harus masuk ya. Oke, oke. Jadi besok kamu mau nyampein apa di hari Minggu itu? Ya tentang inilah, tentang taman yang kita isi gitu. Spill-spill dong. Iya dong. Ada dong. Jadi ya yang ada deh nanti aja. Enggak jadi di spill dong. Biar surprise. Oh, gitu ya. Biar surprise. Ya pasti menarik lah. Iya. Aku sudah menyiapkan soalnya. Iya. Saya juga hubungan, sudah. Hubungan apa ya? Hubungan antara ilmu biologi dengan ilmu apa ya? Olah vokal. Ada ya. Penting itu. Keren itu. Bagaimana kita mengolah tenggorokan kita, pita suara dan lain sebagainya supaya bisa memproduksi suara yang optimal. Jujur ya, Kak ya. Kita sebenarnya volunteer juga agak-agak ngiri juga karena 17 kelas tuh keren-keren banget. Kita sedangkan kita enggak bisa masuk gitu. Padahal kita enggak bisa banget. Itu dari yang event pertama pun gitu. Masih enggak bisa juga. Gak bisa. Ya, intip-intip aja lah nanti. Sekali-kali volunteer bikin event sendiri. Jadi ya betul. Iya. Kapan waktunya nanti setelah mungkin event ini selesai bikin event yang sama tapi khusus untuk volunteer. Volunteer. Gitu ya. Paling bisanya ngintip-ngintip. Aduh, ya keren. Kita mengkondisikan anak-anak. Oh, ke depan ini ke depan dibalik aja. Apa? Anak-anak yang jadi panitia kalau ini. Volunteer yang itu namanya eksploitasi. Oke deh. Ya, mudah-mudahan sukses lah ya acaranya. Amin, amin, amin. Sesuai apa yang diharapkan ya. Amin. Hasil maksud. Iya, hasil maksud. Amin ya. Dan ya, terima kasih juga kita. Banggalah karena ada KTBA. KTBA. Terima kasih. Yeah. Makasih. Betul-betul. Sekali lagi kata siapa? KTBA. Oke, terima kasih kawan yang sudah bergabung dari tadi. Terima kasih juga Kak Ipin, Kak Rusnul, Kak Ais juga ya. Iya. Kak Tisen, makasih ya. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lah ya. Insyaallah, insyaallah, amin. Siapa tahu KTBA bisa bikin program bareng nih. Boleh, boleh. RKB. Ya. Sudah ada sih sebenarnya. Sudah ada ya. Tapi enggak bisa kita spill di sini ya. Oh iya. Nanti enggak surprise nanti. Oke. Iya. Aku gak sabar. Iya, abis ini deh. Yaudah, kita pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.